Shalom semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang kembali kita bisa bersama dalam program Ibadah Minggu Pagi JKI The Way, Mutiara Terpendam. Dan di pagi hari ini kebetulan bersamaan juga dengan Minggu pertama di bulan Desember, di bulan Natal. Maka saya berharap semua bersyukur kepada Tuhan kita boleh sampai kembali di bulan Desember ini. Bulan terakhir di tahun 2023, bisa kita lewati semuanya 2023, semua karena anugerah Tuhan. Jadi kita berharap sungguh kita benar-benar mau beribadah dengan hati yang sukacita kepada Tuhan, hati yang menyembah, dan benar-benar berharap bahwa apa yang kita kerjakan ini bisa menyenangkan Tuhan. Sebab saya percaya jika kita mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Mari sebelum kita ibadah, kita siapkan hati kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat segalanya kami boleh ada di Minggu pagi ini semua karena anugerah Tuhan. Berikan kami hikmat marifat-Mu Tuhan, sukacita daripada-Mu Tuhan. Sehingga ibadah ini bukan ibadah biasa, kami beribadah sungguh dengan hati yang bersyukur. Hati yang benar-benar mencari Tuhan dan berharap sungguh Tuhan lawat kami dengan kebenaran-Mu. Sehingga dengan semua tadi, kami menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Pujian penyembahan kami juga kami berdoa berharap bisa menyenangkan Tuhan. Bapa, jamah kami, lawat kami, jangan satupun kami yang kau lalui. Kami siap diberkati Tuhan di minggu pertama di bulan Desember ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu biji mata Tuhan, sebelum kita juga siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, saya kembali mengajak semua untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Siapkan hati kita, mari sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Shalom semuanya. Senang kembali dalam program Mutiara Terpendam. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari siapkan hati kita sesaat menyembah Tuhan dalam roh kita. Beri yang terbaik lewat penyembahanmu, saudara. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan turut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari saudara kembali kita menyanyi, menyembah Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya.
Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Kami memujimu, kami menyembahmu Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang perkasa, penasehat ajaib kami. Haleluya. Kami bersyukur punya Allah sepertimu, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, penasehat ajaib kami. Allah yang Immanuel menyertai kami, menolong kami. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat segala pertolongan-Mu di sepanjang hidup kami. Kami menyembah-Mu, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Haleluya. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mari bersama saudara. Yesus mendengar lebih dari yang doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat, haleluya, Dia jadikan semua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Shalom semuanya. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kembali saudara untuk berdoa. Bapa, saat ini kami mau dengar firman-Mu, mendengarkan kebenaran-Mu tentang penciptaan. Kami sedang mengeksposisi Kejadian pasal 1. Maka bicara kepada kami lewat kami. Kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu biji mata Tuhan, saya kembali berusaha menepati janji saya di minggu lalu. Saya akan mengeksposisi tentang penciptaan hari yang ke 3, Bapak Ibu ya. Temanya saya beri judul mengulik tentang makanan terbaik manusia
eksposisi kitab Kejadian, terutama pasal yang pertama. Bapak Ibu, apa sebenarnya yang Tuhan siapkan untuk menjadi makanan manusia? Ya, ini menarik. Karena sampai sekarang kita tahu bahwa banyak pro dan kontra juga ya, tentang hal ini. Saya tidak akan berkata ini haram, ini halal, itu haram. Tidak, saya tidak bermain di area itu. Tapi saya coba mengekspos apa kata Alkitab. Dan saya berharap Bapak Ibu nanti dengan hikmat-Mu yang dari Tuhan itu bisa mencernanya dan bisa memahaminya. Nah, apa sebenarnya yang Tuhan siapkan untuk menjadi makanan manusia itu? Mari sama-sama kita baca firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 1 ayat 3 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Di dalam ayat-ayat ini adalah gambaran apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan perbuat, dalam bahasa sederhananya apa yang Tuhan jadikan di hari penciptaan yang ketiga, yakni jelas Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan yang berbiji, pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, dan juga Tuhan menumbuhkan tunas-tunas muda. Ya. Jadi kurang lebih Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Tapi fakta saudara di sini bahwa tidak semua tumbuhan berasal dari biji. Ya, dikatakan tadi. Karena banyak saya dengar orang memahami ini bahwa semua tumbuhan itu dari biji. Ternyata tidak. Sebab dalam faktanya, dalam fakta ilmu pengetahuan juga, tidak semua tumbuhan berasal dari biji. Saya coba cari Bapak Ibu. Tumbuhan kalau bukan dari biji itu dari apa? Ya, saya menemukan beberapa. Silakan di cross-check kalau saya salah. Pertama, tumbuhan ada yang berasal dari spora. Banyak tumbuhan seperti lumut dan pakis-pakisan itu berkembang biak melalui spora, bukan biji. Spora adalah sel reproduktif yang bisa tumbuh menjadi tumbuhan baru tanpa pembuahan. Saya masih ingat zaman saya kecil, ibu saya suka ya pakis-pakisan begitu ya. Terus di dalam, di bagian dalam daun itu ada biasanya seperti biji-bijian hitam begitu ya. Dan itu bisa kita copot gitu ya, terus nanti kita semai dan jadilah tumbuhan baru. Itulah spora, saudara. Jadi tidak perlu adanya pembuahan, ya spora itu bisa menjadi benih tumbuhan yang baru. Tidak dari biji. Kemudian ada stolon dan atau runner, ya. Saya coba cari tahu juga itu ya, apa maksudnya. Beberapa tumbuhan seperti stroberi menggunakan stolon atau semacam batang yang tumbuh di permukaan tanah untuk berkembang biak. Stolon ini kemudian mengembangkan akar dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Saya nggak tahu Bapak Ibu sudah pernah nanam stroberi atau belum. Saya kebetulan sudah pernah, jadi saya ngerti ini. Jadi kalau tumbuhan stroberi itu ada seperti batang yang menjalar. Kita pikir itu tadinya adalah ya carang dari pohon stroberi. Ternyata bukan. Itu adalah carang yang nempel nantinya mencari tanah dan itu bisa menjadi akar dan tumbuhan stroberi muncul baru dari situ. Itulah stolon atau runner. Stroberi bisa tumbuh tanpa biji. Meskipun dengan biji juga dia bisa. Ya, nangkep ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada pembelahan vegetatif. Proses ini melibatkan pertumbuhan tumbuhan baru dari bagian-bagian tumbuhan induk seperti akar, batang, atau daun. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini termasuk kentang dan bawang. Kentang dan bawang tidak dari biji, tapi dari pembelahan vegetatif yang dijelaskan tadi. Kemudian juga ada tumbuhan lain yang berkembang biak dari okulasi atau stek. Metode ini digunakan dalam pertanian dan hortikultura untuk menghasilkan tumbuhan baru dari
potongan batang atau cabang tumbuhan yang ada. Ya ini singkat cerita seperti singkong lah ya. Kalau Bapak Ibu punya tanaman singkong, itu batangnya bisa kita potong. Dari potongan batang itu kita bisa potong-potong pendek dan kita tancapkan di tanah. Nanti dia akan tumbuh tunas dan tumbuh pohon singkong yang baru. Tidak butuh biji. Kemudian juga ada bulbil dan rhizome. Beberapa tumbuhan menghasilkan bulbil, semacam umbi kecil atau rhizome, batang bawah tanah yang letaknya dapat di tengah maupun di ujung cabang dan akhirnya tumbuh tumbuhan baru. Ini adalah tumbuhan saudara ya, yang di antara carang-carangnya itu seperti muncul umbi kecil. Biasanya kita berpikir itu kayak mirip kayak cangkokan gitu saudara ya. Tapi itu muncul umbi kecil yang kalau kita potong di bawah umbi itu, terus kita tancapkan umbi itu, maka umbi itu bisa menjadi pohon yang baru. Padahal umbi itu berasal dari carang atau cabang dari pohon yang lama. Itulah bulbil atau juga rhizome. Saya bukan ahli pertanian, tapi saya coba belajar untuk saya dapat memahami kebenaran. Bahwa kalau di dalam Kejadian pasal 1, terutama di hari penciptaan ketiga, Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan berbiji dan pohon yang menghasilkan buah-buah yang berbiji. Ternyata pada faktanya kan tidak semua tumbuhan itu dari biji. Ada tumbuhan yang bisa tumbuh dari beberapa hal yang saya sampaikan di slide ini. Artinya apa? Artinya itu mungkin yang disebut dengan tunas-tunas muda di dalam Kejadian 1 ayat 3-6. Meskipun tadi ada yang dari spora, ya, ada yang dari stek, ada yang dari bulbil tadi. Tapi ketika Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan itu, Tuhan sudah menciptakan dari tunas muda. Jadi entah bagaimana misalnya kalau singkong gitu ya. Singkong itu tiba-tiba tumbuh dari tanah tunas mudanya. Baru ketika nanti dia sudah tumbuh besar, ya, manusia punya kemampuan pemahaman, singkong itu bisa bertumbuh dengan cara di stek. Dengan teknologi yang dimiliki manusia modern. Tapi awalnya ketika tubuh Tuhan ciptakan, baik itu yang lain-lainnya termasuk biji-bijian, Tuhan tumbuhkan itu ya sejak dari tunas muda. Kemudian bertumbuh dan akhirnya menjadi tumbuhan. Jadi yang saya mau katakan dalam Kejadian 1 ayat 3-5 ini, saya mau mengatakan semua tumbuhan yang ada, yang Bapak Ibu bisa lihat dan temukan di atas permukaan bumi, itu diciptakan di hari penciptaan ketiga. Kenapa? Karena di hari penciptaan yang lain, tidak ada indikasi Tuhan menciptakan tumbuhan yang baru. Kecuali di Kejadian pasal 2, di Taman Eden, Tuhan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di Taman Eden itu. Tapi itu berbeda dengan proses peristiwa penciptaan di Kejadian pasal 1. Kalau bagi saya, kalau Bapak Ibu ikuti program Mutiara Terpendam di episode-episode sebelumnya soal penciptaan manusia, saya mengatakan bahwa di Taman Eden itu bukan manusia diciptakan baru atau tumbuh-tumbuhan dan binatang diciptakan baru, tapi Tuhan menyeleksi ya, binatang dan tumbuhan yang diciptakan Tuhan di dalam Kejadian 1 itu untuk hanya beberapa saja yang ada dan boleh tinggal menemani Adam di dalam Taman Eden. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan yang baik saja yang muncul di Taman Eden itu. Tapi tumbuh-tumbuhan yang lain, semua tumbuh-tumbuhan tepatnya, itu lebih tepatnya kalau kita lihat Alkitab, ada di atas permukaan bumi sejak hari penciptaan yang ketiga. Coba kita baca lagi Kejadian 1 ayat 29-30. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau sebagai makanannya dan jadilah demikian. Fakta Alkitab Bapak Ibu, setelah Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan di hari penciptaan ketiga,
makanan manusia yang ditetapkan oleh Allah adalah tumbuh-tumbuhan berbiji dan pohon yang buahnya berbiji. Jadi dari banyaknya tumbuh-tumbuhan yang Tuhan ciptakan di hari penciptaan ketiga, yang menjadi makanan manusia secara spesifik dan diberikan Tuhan untuk manusia untuk dimakan adalah tumbuhan yang berbiji, benar ya, dan pohon yang buahnya berbiji. Sedangkan pohon-pohon yang tidak berbiji, juga pohon-pohon yang tidak menghasilkan buah yang berbiji, itu bukan menjadi makanan manusia. Bapak Ibu tentu tahu, ada banyak pohon, tumbuhan yang kita bisa lihat di sekitar kita yang tidak menghasilkan biji dan juga tidak menghasilkan buah berbiji. Misalnya contoh, pohon beringin. Itu jelas bukan dari biji, ya. Jadi bukan makanan manusia. Pohon bambu. Itu bukan juga dari biji-bijian. Dan juga tidak menghasilkan biji-bijian. Terlebih buah yang berbiji. Maka itu bukan makanan manusia. Ada pohon jati, pohon mahoni, pohon cemara, dan seterusnya. Nangkap ya Bapak Ibu ya. Yang menjadi makanan manusia yang Tuhan ciptakan di hari ketiga tentang tumbuh-tumbuhan itu, secara spesifik hanya tumbuhan yang berbiji dan pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Sedangkan yang hijau-hijauan lainnya, tumbuh-tumbuhan hijau lainnya yang tidak berbiji dan tidak menghasilkan buah berbiji itu diberikan Tuhan sebagai makanan segala binatang di bumi, segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi dan yang bernyawa. Ini menarik bahwa konsep Tuhan ketika menciptakan tumbuh-tumbuhan di hari ketiga, semua tumbuh-tumbuhan itu diciptakan Tuhan lebih dulu daripada binatang dan manusia, karena tumbuhan itu memang diciptakan untuk menjadi makanan bagi semua makhluk yang ada di bumi ini. Mau itu burung yang di udara, mau itu binatang di bumi, dan baik itu binatang yang merayap di bumi, bahkan secara spesifik di dalam Kejadian 1 ayat 29-30, semua yang bernyawa diberikan tumbuh-tumbuhan hijau sebagai makanannya. Artinya konsep awalnya Tuhan, binatang itu bukan makanan. Manusia tidak dikonsep awal untuk memakan binatang. Binatang juga tidak dikonsep awal untuk memakan sesama binatang atau karnivora atau omnivora, tidak ada. Dalam konsepnya Tuhan, kita itu vegetarian. Binatang itu herbivora. Maksudnya apa? Manusia makan tumbuh-tumbuhan berbiji dan biji-bijian dan buah-buahan yang berbiji, sedangkan semua makhluk hidup lainnya yang ada di bumi itu makan tumbuh-tumbuhan hijau. Ya. Ini pasti kalau saya sampaikan begini, ada dua kelompok Kristen yang hore. Hore itu artinya hore senang dan hore yang tidak senang. Hore yang senang tentu yang sudah hari ini menjadi vegetarian. Ya. Hore yang senang pasti orang-orang Kristen yang sudah berusaha untuk kembali pada makanan yang Tuhan ciptakan untuk manusia di dalam Kejadian pasal 1 di hari ketiga itu. Sedangkan hore yang gak suka ya manusia-manusia Kristen yang penikmat daging. Penikmat bahkan binatang-binatang yang haram. Dan sudah dilegalkan ya, pakai ayat-ayat perjanjian baru katanya. Penikmat babi misalnya. Ya saya tidak sekali lagi bilang mana yang benar, mana yang salah. Saya coba memaparkan fakta. Saya sudah tahu makanan manusia itu adalah biji-bijian. Tapi saya tidak sampai berpikir apa kira-kira alasannya. Saya pernah dekat sama seseorang yang berkata bahwa biji-bijian itu menghasilkan nutrisi lah, gizi lah, vitamin lah yang spesifik-spesifik. Tapi bagi saya itu penjelasan ilmiah dunia modern. Itu penjelasan tentang gizi yang terkandung dari buah-buahan dan juga biji-bijian. Yang tentu ilmunya atau proses hasil kimia fisikanya itu didapatkan dari ilmu pengetahuan modern. Sehingga saya
belum terlalu memperhatikan. Baru belum lama ini saja saya menemukan kebenaran firman Tuhan yang saya mau bagikan kepada saudara. Kenapa kira-kira Tuhan memberikan tumbuhan berbiji dan buah-buahan berbiji sebagai makanan manusia pada awalnya? Ada beberapa alasan yang saya mau bagikan kepada saudara yang saya temukan. Pertama adalah alasan simbolis. Biji-bijian dan buah berbiji merupakan sumber kehidupan dan reproduksi bagi banyak tumbuhan. Dalam banyak tradisi, tradisi budaya maksudnya, biji sering dianggap sebagai simbol kesinambungan kehidupan dan kemampuan untuk memberikan nutrisi. Pemberian ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya menciptakan manusia, tapi juga memberikan sarana untuk pemeliharaan dan kelangsungan hidup mereka. Menekankan bahwa makanan manusia berasal dari tanaman menunjukkan ketergantungan manusia pada alam dan ekosistem yang diciptakan Tuhan tentunya. Hal ini dapat dilihat sebagai pesan untuk menghargai dan merawat alam. Jadi manusia ketika diciptakan kan diperintahkan untuk berkuasa dan taklukkanlah bumi, ya. Itu dalam artian juga manusia diberikan perintah untuk menjaga bumi ini. Dengan memberikan tumbuh-tumbuhan dari tanah sebagai makanannya, fokusnya makanan dari tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan buah-buahan berbiji, maka dengan memakan itu manusia juga tentu agar bisa terus memakannya, itu diminta Tuhan untuk menjaga bumi, tepatnya tanah. Inilah yang bagi saya kedalaman yang saya dapatkan. Bagaimana manusia modern itu tidak menghargai tanah. Dengan melakukan pencemaran-pencemaran, tidak menghargai tanah. Tanah diolah sedemikian rupa tanpa misalnya berusaha untuk dikembalikan, dipulihkan. Diproses, dipakai untuk menghasilkan kebutuhannya, tapi tanah tidak terpelihara. Contohnya banyak peternak pertanian yang menggunakan pupuk-pupuk kimiawi buatan untuk menyuburkan tanah. Ya, memang tanaman-tanaman yang dihasilkan akan menjadi tanaman-tanaman yang super. Tapi tanah menjadi rusak, kenapa? Karena ditaburi dan juga dicemari oleh pupuk kimiawi itu. Yang lambat laun pasti akan merusak unsur hara tanah. Bagaimana manusia setelah melakukan penggalian sumber daya alam, batu bara, minyak dan seterusnya, nikel dan seterusnya, meninggalkan tanah hasil penggalian begitu saja. Di Sumatera dan di Kalimantan, Bapak Ibu akan ketemu dengan mudahnya danau-danau yang terjadi karena menampung air hujan. Kenapa ada danau-danau? Karena itu hasil kerukan batu bara yang diambil oleh manusia. Dan ketika batu baranya sudah tidak berproduksi lagi, tanahnya dibiarkan begitu saja. Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan untuk menjadi makanan manusia. Saya merasa bahwa Tuhan ingin kita juga mengolah tanah tempat tumbuhan itu bisa hidup. Karena tumbuhan nggak bisa hidup selain daripada tanah. Ada sekarang ini misalnya hidroponik, saudara. Tapi tetap saja, kualitas hidroponik tidak akan bisa menyaingi nutrisi yang didapatkan dari apa? Dari tanah. Jadi dengan mengambil tumbuh-tumbuhan yang hidup dari tanah, mestinya manusia berpikir untuk menjaga tanah itu, menjaga bumi. Inilah alasan simbolik kenapa Tuhan memberikan makanan tumbuhan berbiji dan biji buah-buahan berbiji kepada manusia. Biji-bijian dan buah berbiji sering dianggap sebagai simbol keberkahan dan kesuburan dalam tradisi Yahudi. Kalau kita ngomongin konteks perjanjian lama yang diberikan kepada orang Yahudi. Mereka dianggap sebagai hadiah dari Tuhan untuk membawa kehidupan dan kemakmuran. Dalam banyak doa dan ritus Yahudi, biji-bijian dan buah sering dikaitkan dengan berkah dan kemakmuran. Pemberian makanan ini juga diinterpretasikan sebagai pengingat dan ketergantungan pengingat akan ketergantungan manusia pada Tuhan untuk memelihara dan untuk pemeliharaan kebutuhan dasar. Ini menegaskan gagasan bahwa segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kehidupan berasal dari Tuhan. Manusia makanannya tumbuh-tumbuhan berbiji dan buah-buahan berbiji, maka manusia bergantung dari Tuhan.
Nah, hari-hari sekarang, banyak manusia yang tidak lagi bergantung pada Tuhan. Kenapa? Karena merasa manusia sudah bisa menciptakan makanan-makanan yang sintetis-sintetis. Makanan-makanan buatan. Ya. Kalau Bapak-Ibu perhatikan, makanan yang diberikan Tuhan kepada manusia adalah buah-buahan berbiji. Tapi hari-hari ini, ya saya juga sempat juga ya, lebih senang makan anggur yang tak berbiji daripada anggur yang berbiji. Padahal anggur yang tak berbiji itu pasti ada proses. Ya. Tangan manusia yang membuat anggur itu tidak lagi berbiji. Semangka tidak lagi berbiji. Buah-buahan tidak lagi berbiji. Padahal buah-buahan yang berbiji itulah yang menjadi makanan manusia dari Tuhan. Jadi teknologi ada yang membuat kita semakin tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan saya mulai terbuka dengan banyak hal yang saya dapatkan belakangan ini dari Tuhan. Ada banyak hal yang saya sukai, yang menurut saya tidak big deal, tidak penting banget gitu ya. Tapi ternyata tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya saya lagi berpikir panjang, misalnya contoh tadi. Kalau beli buah anggur, ya belilah yang berbiji, bukan yang tidak berbiji. Mungkin itu hal yang sepele gitu. Tapi makan buah-buahan yang berbiji itu adalah kebenaran firman Tuhan. Sedangkan makan tumbuh-tumbuhan yang tidak berbiji itu bukan kebenaran firman Tuhan. Meskipun tentu saya paham tidak akan bergantung atau tidak akan menjadikan kita ke neraka atau ke surga. Saya tidak sampai pemikiran bahwa tidak melakukan salah satu bukan berarti kita berdosa. Tapi kan kita berusaha untuk kalau bisa melakukan kebenaran firman Tuhan secara apa adanya, secara literal. Nah, saya sedang coba mereformasi pikiran saya dan kehidupan saya untuk lebih berusaha hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Dalam Yudaisme, konsep tikun olam, memperbaiki dunia sangat penting. Dengan memberikan manusia tanggung jawab atas tanaman, Tuhan juga memberikan mandat untuk merawat dan menjaga ciptaannya. Dengan menjadikan tumbuhan atau tanaman sebagai makanan manusia, maka Tuhan juga memberikan tanggung jawab agar manusia menjaga agar tumbuhan dan tanaman itu bisa terus hidup di atas bumi. Wah, ini simbol yang dalam sekali. Kemudian yang kedua, kenapa tumbuhan yang berbiji dan buah-buahan berbiji itu Tuhan izinkan atau Tuhan perintahkan menjadi makanan manusia? Ada alasan modern, saudara. Dalam beberapa tafsir modern, teks yang menyatakan makanan manusia adalah biji-bijian dan buah-buahan berbiji menunjukkan bahwa manusia awalnya dimaksudkan untuk memiliki diet yang terutama vegetarian. Makanan manusia itu vegetarian. Manusia itu harus jadi vegetarian. Biji-bijian dan buah berbiji sebagai makanan utama menunjukkan gaya hidup yang sederhana, alami dan menyatu dengan alam. Saya sudah paham, saya sudah kenal beberapa orang yang melakukan ini. Tapi saya belum sampai pada pemahaman untuk berusaha bukan saja memahami tapi juga mengerjakan. Ya. Karena selama ini alasan mereka masih belum sampai kepada saya gitu. Nah, ketika saya temukan ini dan saya bagikan kepada saudara dalam ibadah Minggu pagi ini, saya baru berpikir panjang. Ya, soal yang namanya vegetarian ini. Dari sudut pandang modern, biji-bijian dan buah berbiji adalah sumber nutrisi yang penting. Mengandung vitamin, mineral, serat, nutrisi penting lainnya. Meskipun penulis kitab Kejadian mungkin tidak memahami konsep nutrisi secara ilmiah, ya nggak mungkin dong Musa tahu semua ini, pemberian ini secara intuitif mencerminkan pemahaman tentang pentingnya makanan ini untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Dengan Tuhan memerintahkan manusia, makananmu adalah tumbuhan berbiji, biji-bijian, dan buah berbiji, itu Tuhan yang Maha Tahu sudah memberikan yang terbaik. Musa ketika mencatat itu, dia tidak tahu. Ilmu pengetahuan saat itu belum sampai pada pemahaman ilmu pengetahuan saat ini. Nah, di abad modern ini kita mengerti
bahwa biji-bijian itu, buah-buahan berbiji itu banyak mengandung sumber nutrisi, vitamin, mineral, serat, dan seterusnya yang jauh lebih baik daripada yang lain. Nah itu akhirnya membuat kita paham kenapa Tuhan jadikan biji-bijian, buah-buahan berbiji, tumbuhan berbiji sebagai makanannya manusia, bukan yang lainnya. Beberapa rabi menafsirkan bahwa manusia awalnya dimaksudkan untuk hidup sebagai vegetarian. Rabi Yahudi menafsirkan begitu soal kejadian. Dan ini mencerminkan keadaan ideal ketika dunia baru diciptakan. Bebas dari kekerasan dan kerusakan. Nggak ada pembunuhan, karena konsumsi daging hanya diizinkan setelah peristiwa banjir besar. Setelah air bah, barulah ya manusia kita tahu memakan binatang-binatang. Ada korban bakaran dan seterusnya. Dalam hukum makanan Yahudi, atau dalam bahasa Ibrani-nya itu kashrut, ya, buah-buahan dan biji-bijian memiliki tempat yang istimewa dan sering dianggap murni atau kosher. Kosher itu apa ya? Kudus, suci, bersih, halal, kurang lebih begitulah. Ini bisa diinterpretasikan sebagai refleksi dari status mereka dalam cerita penciptaan. Tafsir ini juga menekankan hubungan yang harmonis dan bertanggung jawab antara manusia dan alam, di mana manusia dianggap sebagai pengelola dan penjaga alam. Tuhan menciptakan manusia memang untuk mengelola dunia ini. Dalam perayaan Yahudi seperti Sukkot atau Pondok Daun, atau Pesta Pondok, atau Pesta Tabernakel, dan juga Shavuot, Pesta Minggu atau Hari Pentakosta, buah-buahan dan hasil panen lainnya memegang peran penting yang mengingatkan pada hubungan antara manusia, tanah, dan juga Tuhan. Jadi, selain makna atau pemahaman simbolis tadi, saya memahami bahwa ada pemahaman modern yang ternyata mendukung atau semakin menjelaskan kenapa Tuhan dulu memerintahkan manusia makanannya hanya tumbuhan berbiji dan buah-buahan berbiji, bukan yang lainnya. Dalam sudut pandang lain, binatang berkuku belah, salah satu yang paling sering dikonsumsi oleh kita adalah babi. Babi di perjanjian lama, bahkan mungkin di awal perjanjian baru, itu haram. Tidak boleh dimakan manusia. Kita tidak tahu alasannya saat itu. Tapi ilmu pengetahuan hari ini membuktikan bahwa memang binatang yang namanya babi itu ya binatang yang dagingnya tidak terlalu baik untuk dikonsumsi manusia. Ada salah satu penelitian misalnya, babi itu kan makan sembarangan, ya, sampah pun dimakan. Maka cacing-cacing yang akhirnya hidup dalam perutnya babi, itu dengan semua yang ada di dalam organ tubuhnya babi begitu nyamannya bisa hidup. Sehingga ketika babi itu sudah disembelih dan mati sekalipun dan diolah, itu cacingnya masih bisa hidup dan berkembang biak. Itu mungkin salah satu alasan ilmiah kenapa Tuhan melarang manusia di awalnya memakan daging babi dan memberikan stempel tidak kosher atau tidak halal atau haram kepada babi. Jadi yang saya mau katakan, ketika Tuhan dulu mengatakan jangan, ketika Tuhan dulu mengatakan boleh, meskipun manusia di zaman dulu tidak mengerti kenapa tidak boleh, kenapa boleh, dalam hari-hari ini, di zaman yang modern ini, semua itu bisa dijelaskan dengan rasional, dengan akal, dengan ilmu pengetahuan. Itu luar biasanya Tuhan. Menunjukkan bahwa kodrat ilahinya, Maha Tahu itu benar-benar terbukti. Tapi saya meskipun ada alasan-alasan tadi, saya bilang, saya belum sampai pada pemahaman, mengerti kenapa kita harus kembali makan vegetarian atau tumbuhan berbiji dan biji-bijian dan buah-buahan berbiji. Saya baru ketemu ketika saya mendalami sungguh kitab Kejadian pasal 1. Makanya saya sebut sebagai alasan biblika. Sebab saya adalah orang yang selalu akan berusaha untuk hidup berdasarkan hanya Alkitab. Ketika saya gali, saya menemukan alasan saya harus mulai berpikir paling tidak sebelum mengerjakannya. Berpikir panjang dan dalam untuk mulai kembali pada makanan yang Tuhan ciptakan untuk manusia di hari penciptaan ketiga. Nah, tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis
pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, diciptakan Tuhan di hari penciptaan ketiga, Bapak Ibu. Dan inilah yang diperintahkan Tuhan kemudian untuk menjadi makanan manusia. Ya. Padahal kita tahu, Bapak Ibu, agar tumbuhan bisa hidup itu, matahari memegang peranan penting. Matahari memiliki peran yang sangat penting bagi tumbuh-tumbuhan hijau. Semua pohon-pohonan. Kenapa? Karena melalui proses yang disebut fotosintesis itulah tumbuh-tumbuhan bisa hidup dengan subur, dengan baik. Fotosintesis tidak mungkin terjadi tanpa bantuan sinar matahari. Maka tumbuhan itu butuh sinar matahari. Matahari menyediakan energi yang diperlukan untuk fotosintesis. Kita belajar dulu dalam dunia pembelajaran kita di SD, SMP, dan SMA. Fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan hijau mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen menggunakan energi cahaya matahari. Cahaya matahari, khususnya sinar biru dan merah dalam spektrum cahaya, sangat penting untuk proses fotosintesis ini. Maka tumbuh-tumbuhan hijau yang ada, Bapak Ibu bisa lihat di sekitar kita, itu bisa hidup karena sinar matahari. Tanpa sinar matahari, tidak akan terjadi fotosintesis. Dan kalau tidak terjadi fotosintesis, maka tumbuh-tumbuhan akan tidak sehat dan akan mati, tinggal tunggu waktu. Fakta Alkitabnya menarik di sini. Matahari baru diciptakan di hari keempat. Firman Tuhan begini ya, dalam Kejadian 1 ayat 14-19. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Matahari yang saya jelaskan tadi dibutuhkan agar tumbuh-tumbuhan bisa hidup untuk mengalami fotosintesis, itu baru diciptakan di hari penciptaan keempat. Sedangkan tumbuh-tumbuhan sudah diciptakan Tuhan di hari ketiga. Dan kalau Bapak Ibu sudah mengikuti seri saya soal eksposisi kita Kejadian ini, terutama ketika saya menjelaskan penciptaan langit dan bumi, penciptaan terang dan gelap, di beberapa episode sebelum ibadah minggu, sebelumnya di ibadah minggu pagi ini, Bapak Ibu yang belum mengikuti, baru mengikuti khotbah saya ini, coba lihat ya, seri khotbah tentang eksposisi kitab Kejadian 1 yang saya selalu bagikan di setiap ibadah minggu pagi jam 6. Saya mengatakan bahwa waktu 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, 365 hari atau 12 bulan dalam setahun, itu baru terjadi di abad-abad modern. Dan itu baru terjadi ketika manusia bisa menjadikan matahari, bulan, dan bintang menjadi apa? Menjadi tolak ukurnya. Matahari, bulan, dan bintang diciptakan di hari keempat. Lalu bagaimana hari pertama, kedua, dan ketiga? Maka saya jelaskan, saya tafsirkan bahwa besar kemungkinan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari penciptaan pertama, kedua, ketiga itu bukan 1 kali 24 jam. Karena belum ada waktu untuk menentukan, belum ada matahari, bulan, dan bintang untuk menentukan waktu dan juga masa-masa dan hari-hari tahun-tahun yang tetap itu. Maka bisa saja penciptaan penciptaan langit dan bumi, ya, penciptaan bumi itu butuh triliunan tahun. Ya. Dan saya juga sudah jelaskan bahwa dalam konteks penciptaan terang dan gelap, yakni penciptaan benda-benda penerang yang ada di bumi ini, ya, kalau Bapak Ibu ikuti khotbah saya yang kemarin soal penciptaan terang dan gelap, penciptaan hari kedua, saya mengatakan bahwa ketika Tuhan menciptakan segalanya yang disebut dengan benda-benda penerang ini,
yang kita sekarang mengerti, matahari itu adalah pusat tata surya kita. Terus kita punya bumi, dan yang disebut dengan bintang-bintang itu kan sebenarnya planet-planet yang memancarkan sinar dari matahari. Dan bintang-bintang itu banyak karena memang di galaksi kita aja ada banyak tata surya, ada 200-400 miliar matahari seperti matahari kita. Dan di luar galaksi Bima Sakti ada sekitar 200 miliar galaksi lainnya yang ada paling besar itu ditemukan kurang lebih 160 kali dari galaksi Bima Sakti kita. Ada juga yang lebih kecil juga galaksi di luar sana. Yang saya mau katakan Bapak Ibu, semua itu ketika dibahasakan dalam kitab Kejadian itu tidak diciptakan dengan menggunakan kata Ibrani bara. Yakni Tuhan menciptakan itu dari ketiadaan. Ya. Tapi Tuhan ciptakan itu prosesnya terang dan gelap contohnya. Ya. Kan terang dan gelap dalam konteks ilmu pengetahuan sekarang ini kan matahari, siang, dan yang namanya bintang-bintang dan bulan itu kan, bintang itu kan bukan bintang, tapi kan planet-planet yang memantulkan sinar dari matahari mereka masing-masing dan tertangkap ke bumi, kan begitu. Bahwa itu diciptakan Tuhan dengan dengan kata Ibrani yang dalam bahasa kita itu by proses panjang. Ya. Jadi bisa saja bahwa semua yang disebut dengan alam semesta ini terjadi itu triliunan tahun seperti yang dipahami oleh ilmu pengetahuan sekarang. Dari unsur-unsur yang ada, kemudian juga terjadi proses kimia dan seterusnya, sehingga terjadilah salah satu planet, kemudian ada sesuatu yang terjadi, muncullah planet yang lainnya, proses panjang Bapak Ibu. Jadi saya termasuk yang percaya bahwa bumi kita ini, sebelum didiami oleh manusia dan makhluk hidup lainnya, itu sudah ada triliunan tahun sebelumnya. Bumi kita ini sudah tua. Makanya tidak heran bisa menghasilkan minyak bumi, menghasilkan batu bara, menghasilkan emas, perak, nikel di perut bumi itu kaya raya. Kaya akan bahan yang dibutuhkan agar manusia modern bisa hidup. Termasuk emas, tembaga, dan seterusnya. Dan ilmu pengetahuan mengatakan semua itu bisa menjadi sesuatu yang mahal harganya di hari-hari ini karena proses triliunan tahun pembentukannya. Ratusan juta tahun, kalau nggak mau ngomong triliunan tahunnya, ratusan juta tahun pembentukannya. Nah, yang saya mau katakan Bapak Ibu, berarti ketika hari ketiga Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, dan penafsiran saya, ini penafsiran bisa benar bisa salah, ya. Tapi kalau Bapak Ibu ikuti penjelasan saya masuk akal kan, itu bisa jutaan tahun, ratusan tahun, ratusan juta tahun. Lalu dari mana tumbuh-tumbuhan itu bisa hidup, tumbuh, subur di seluruh permukaan bumi selama kurang lebih mungkin bertahun-tahun, jutaan tahun, ratusan juta tahun. Padahal sumber terang yang membuat tumbuh-tumbuhan bisa hidup untuk menjalankan proses fotosintesisnya, yakni matahari, belum ada. Karena matahari baru ada diciptakan di hari keempat. Kan menarik di sini. Dari mana tumbuhan hidup? Bapak Ibu kalau sekarang ini pindahkan pohon yang subur sekalipun dari luar, terus Bapak Ibu taruh di dalam gudangmu yang tertutup rapat dan tidak ada sinar matahari sama sekali, tumbuhan itu tinggal tunggu waktu akan kering, layu, dan akhirnya mati. Lalu bagaimana tumbuh-tumbuhan yang diciptakan Tuhan di hari ketiga itu bisa tumbuh dan akhirnya bisa muncul tunas-tunas yang memenuhi permukaan bumi sehingga bumi menjadi hijau karena tumbuh-tumbuhan itu? Dari mana tumbuh-tumbuhan itu bisa hidup subur padahal mataharinya belum ada? Ini kan harus selalu kita pikirkan. Itu yang dalam bahasa saya kalau kita membaca Alkitab, coba kita mengkritisi Alkitab. Nah, pertanyaannya dari mana sinar biru dan sinar merah yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis yang hari-hari ini didapatkan dari sinar matahari, ya. Tapi zaman dulu sebelum matahari diciptakan, dari mana itu sinar biru dan merah yang dibutuhkan tumbuhan untuk berfotosintesis? Dari mana sumbernya? Padahal mataharinya kan nggak ada. Matahari belum ada. Nah, saudara, mari kita kembali kepada apa yang saya ajarkan di dalam minggu-minggu yang lalu. Makanya saya berharap Bapak Ibu yang memang diberkati oleh apa yang saya ajarkan, Bapak Ibu juga jangan cuma nonton satu video ini saja, tapi video-video yang sebelumnya juga. Supaya kerangka berpikirnya Bapak Ibu dapatkan.
saya lagi berkhotbah tentang Tritunggal yang saya imani. Sudah masuk seri ke-13 kalau tidak salah, besok hari Minggu atau nanti siang jam 11. Ya. Bapak Ibu nggak mungkin paham tentang apa yang saya sampaikan kalau Bapak Ibu nggak ngikutin seri pertama, kedua, ketiga, sampai seri ke-12. Sebab yang saya ajarkan itu sesuatu yang memang baru. Orang-orang kalau nggak mau buka hati dan juga mau mendalami, itu pasti dengar khotbah saya semenit, dua menit awal saja sudah bilang, sesat nih pendeta. Karena ngajarin sesuatu yang berbeda dengan apa yang diajarkan gereja. Silahkan kalau Bapak Ibu mau berkata demikian. Tapi kalau Bapak Ibu mau buka hati saja, terus berdoa sama Roh Kudus, minta Roh Kudus untuk bantu Bapak Ibu mengerti ayat-ayat yang saya singkapkan, Bapak Ibu akan sampai pada pemahaman saya. Sebab semua penafsiran saya, itu semuanya ada ayatnya. Seperti contoh saya bilang, konteks pengajaran soal anak Allah yang dipahami gereja pada umumnya dengan apa yang saya pahami, jelas menurut saya lebih kuat saya. Karena saya mengatakan bahwa anak Allah itu ya makhluk ciptaan Tuhan. Kenapa begitu? Karena konteks anak Allah dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani yang ada di Alkitab kita, itu merujuk pada semua makhluk ciptaan Tuhan. Bene Elohim di Kejadian pasal 6, kemudian juga di dalam Ayub, itu bicara mengenai malaikat-malaikat, makhluk ciptaan Tuhan. Lebar Elohim, yang disebut anak dewa oleh orang-orang Babel ketika melemparkan Sadrak, Mesak, Abednego ke gua api, ada orang keempat, itu disebut lebar Elohim, seperti anak dewa rupanya. Itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Kemudian bangsa Israel, orang percaya, secara spesifik disebut juga misalnya beberapa tokoh di Alkitab sebagai Adam contohnya, anak Allah. Sehingga kalau Yesus disebut anak Allah, sedangkan yang lain juga disebutkan anak Allah, tapi kita pahami sebagai makhluk ciptaan Tuhan, ya Yesus berarti juga makhluk ciptaan Tuhan. Kalau gereja memahami anak Allah itu artinya apa? Allah yang menjadi manusia, Allah sendiri. Terus saya mau tanya, ayatnya mana? Mereka tidak bisa tunjukkan, tidak ada ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa anak Allah itu adalah Allah sendiri. Kalaupun ada, itu penafsiran. Nah, kita mau berangkat dari penafsiran atau dari ayat Alkitab. Sebab kalau penafsiran, orang bisa menafsirkan sembarangan aja. Penafsiran yang benar itu dihasilkan dari apa? Dari eksposisi ayat. Dari ayat yang kita tarik keluar pengertiannya. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Coba kita kembali dalam konteks kita ibadah Minggu pagi ini. Kejadian 1 ayat 3-5. Ini sudah saya bagikan di episode sebelumnya, di ibadah Minggu pagi sebelumnya, minggu-minggu yang lalu. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik dan dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Ada kata jadilah di situ. Adanya terang dalam penciptaan hari pertama bukan hadir karena kata kerja bara. Ya. Kalau pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bara Elohim. Ya. Jadi langit dan bumi itu Tuhan ciptakan dari ketiadaan. Creatio ex nihilo, dari ketiadaan langit dan bumi. Langit itu bicara mengenai apa? Mungkin bicara mengenai surga. Karena kalau bicara mengenai alam semesta, planet-planet, itu dikatakan baru diciptakan Tuhan di hari penciptaan ke-4. Matahari, bulan, bintang. Kan bukan planet-planet, Pak. Lah, bintang-bintang yang kita tahu sekarang kan bukan bintang seperti yang dipahami anak-anak TK. Bintang itu, terang banyaknya bintang di dalam malam hari itu kan adalah refleksi yang dipantulkan oleh planet-planet di luar angkasa sana dari mataharinya masing-masing dan tertangkap di bumi. Bintang itu nggak punya sumber sendiri, yang punya sumber terang itu hanya matahari. Dan dalam tata surya itu biasanya hanya punya satu matahari. Jadi bintang-bintang yang banyak itu ya dari, kayak contoh bulan. Bulan kan bukan sumber terang. Dalam ilmu pengetahuan modern, bulan itu tidak punya sumber terang. Kenapa bulan itu bisa bercahaya di malam hari? Karena memantulkan sinar matahari. Nah, jadi yang namanya
alam semesta, planet-planet yang ada di luar sana itu diciptakan Tuhan baru di hari ke-4. Tapi langit sama yim, sorga, hari pertama. Dan Tuhan ketika menciptakan langit dan bumi kita ini adalah bara. Creatio ex nihilo. Diciptakan dari ketiadaan. Sedangkan jadilah terang itu menggunakan kata Ibrani yahi, yaitu bentuk perintah dari kata kerja hayah. Di mana artinya terang itu sudah ada. Sudah ada sebelumnya. Terang itu bukan tidak ada, sudah ada. Karena tidak menggunakan kata bara tapi yahi tadi. Jadi terang itu sudah ada, kemudian dipanggil Allah agar hadir dan muncul di bumi, karena bumi tadinya gelap gulita. Dan kita tahu, Bapak Ibu kalau ngikuti tafsir saya, terang itu ya dari Tuhan. Tuhan memanggil terangnya untuk ada di bumi ketika Tuhan ciptakan bumi, karena Tuhan melihat bumi itu masih gelap gulita. Terangnya sudah ada. Terangnya siapa? Terangnya Tuhan sendiri yang dipanggil untuk hadir ke bumi. Jadi sebelum matahari diciptakan, sumber terang di bumi itu berasal dari terang yang dari Tuhan. Nah, kayaknya Bapak Ibu sudah bisa nangkap mestinya mau kemana khotbah saya ini. Saya bilang tadi, tumbuh-tumbuhan diciptakan Tuhan di hari ketiga. Tumbuhan itu, kata ilmu pengetahuan, kata biologi, butuh sinar matahari, sinar merah dan sinar biru untuk bisa menghasilkan fotosintesis agar bisa hidup. Padahal ketika tumbuh-tumbuhan diciptakan Tuhan di hari ketiga, matahari belum ada. Dan bisa saja ada sebuah tafsir yang saya bagikan bahwa hari pertama, kedua, ketiga itu bukan cuma 1 kali 24 jam, tapi bisa saja ratusan tahun, triliunan tahun, atau ratusan triliunan tahun. Karena bumi itu diproses ya panjang. Ketika Tuhan ciptakan bumi itu memang ex nihilo, dari ketiadaan. Tapi sampai akhirnya hari pertama, kedua, ketiga, itu bumi itu berarti umurnya sudah bisa saja triliunan tahun. Dan hari ketiga sudah ada tumbuh-tumbuhan. Kalau hari ketiga itu bukan 1 kali 24 jam tapi triliunan tahun. Gak usah triliunan tahun lah. 1 tahun saja. Ya. Bagaimana tumbuhan bisa hidup? Oh, dia gak bisa berfotosintesis karena gak ada sinar matahari. Nah rupanya saudara, kita dapat informasi sebuah tafsir yang mencerahkan kita semuanya. Bahwa meskipun belum ada matahari, di hari pertama, kedua, dan ketiga, sudah ada terang di bumi ini, yakni terang itu berasal dari terangnya Tuhan, yang dipanggil Tuhan untuk ada di bumi, agar bumi gak lagi gelap gulita dan kosong. Jadi tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis buah-buahan, pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji, diciptakan Tuhan di hari penciptaan ketiga, mendapatkan sinar biru dan merah untuk berfotosintesis, sehingga bisa tumbuh dan hidup dari terang Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu sepakat dengan pemikiran saya ini, tafsir saya ini, saya nggak tahu apakah ada hamba Tuhan lain yang sudah menafsirkan ini. Ya, saya pun ketika mendapatkan informasi ini cukup terkejut, karena bagi saya ini teramat sederhana sebenarnya, tapi kenapa kemarin-kemarin, tahun-tahun yang lalu, saya nggak kepikiran. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sepakat dengan apa yang saya bagikan tafsiran saya ini, berarti hanya tumbuhan yang pernah mendapatkan terang Tuhan. Sedangkan makhluk hidup lain yang Tuhan ciptakan untuk mendiami bumi, baik di atas bumi, di permukaan bumi, atau di dalam tanah, itu tidak ada sama sekali yang ketika diciptakan mendapatkan terang Tuhan. Sebab setelah hari keempat, ketika Tuhan menciptakan matahari, makhluk hidup lainnya yang ada di bumi ini baru Tuhan ciptakan. Satu-satunya makhluk hidup yang diciptakan Tuhan sebelum Tuhan menciptakan matahari adalah tumbuh-tumbuhan. Padahal tumbuh-tumbuhan itu bisa hidup bergantung pada sinar matahari untuk berfotosintesis menurut ilmu pengetahuan hari ini. Kalau binatang, kita nggak butuh sinar matahari. Apalagi binatang-binatang yang di dalam tanah nggak butuh sinar matahari. Mereka bisa hidup. Manusia tinggal di goa bisa hidup tanpa sinar matahari. Mungkin tidak sehat, tapi bisa hidup. Tapi kalau tumbuh-tumbuhan, 1 minggu aja nggak mendapatkan sinar matahari, pasti akan layu dan mati. Karena tidak bisa berfotosintesis. Nah, tumbuh-tumbuhan meskipun diciptakan Tuhan sebelum ada matahari, bisa hidup. Dan mungkin durasi waktunya bukan 1 kali 24 jam, tapi saya bilang tadi, 1 hari dalam hari penciptaan pertama, kedua, ketiga, mungkin bisa saja itu ratusan tahun, jutaan tahun, miliaran tahun,
triliunan tahun, ratusan triliun tahun, kita nggak ada yang tahu. Dan tumbuh-tumbuhan bisa hidup karena mendapatkan terang yang dari Tuhan. Nah, mungkin itu alasan, saudara. Dengan bekal tadi, sebagai satu-satunya makhluk hidup yang pernah mendapatkan terang Tuhan, sehingga tumbuhan itu ketika awal diciptakan bisa hidup tuh dari terang Tuhan, itu yang menyebabkan turunannya sampai sekarang ini, ya, tumbuh-tumbuhan, menurut saya bisa banyak buktikan, sumbernya di internet banyak, itu satu-satunya tumbuhan, satu-satunya makhluk hidup yang bisa hidup bahkan ratusan dan ribuan tahun. Ketika saya dulu zaman kecil, terus ke Kebun Raya Bogor, ada seorang yang menjelaskan, petugasnya, bahwa tumbuhan ini itu sudah hidup ratusan tahun, ribuan tahun. Zaman saya SD, saya tidak terlalu terkesan karena imajinasi saya belum sampai sebegitunya. Cuman, tapi nggak nemukan kedalaman. Tapi saya baru agak mulai terbuka ketika saya justru ke Israel. Ya. Ke Jericho. Ya, di situ ketemu dengan konon pohon zaitun, pohon ara yang dinaiki oleh Zakheus. Dan dikatakan oleh tour guide di sana, ini pohon ara yang tertua di kota ini. Ya. Dan dipercaya pohon ara yang dinaiki Zakheus, atau paling tidak pohon ara yang sudah hidup di zaman Tuhan Yesus dan Zakheus. Artinya apa? 2000-an tahun umurnya. Bapak Ibu cek, ada nggak binatang yang hidup ribuan tahun? Kura-kura katanya bisa hidup ratusan tahun. Tapi nggak banyak binatang yang bisa hidup ratusan tahun. Tapi tumbuh-tumbuhan, itu ada banyak spesies tumbuh-tumbuhan yang bisa hidup ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Di kebun raya yang dimiliki oleh beberapa negara, ada pohon-pohon yang diperkirakan umurnya sudah ratusan dan ribuan tahun. Kenapa bisa? Mungkin ini alasannya. Selain mungkin ahli biologi bisa menjelaskannya ya, tapi saya melihat dalam sudut pandang biblika, mungkin tumbuh-tumbuhan bisa hidup ratusan bahkan ribuan tahun itu karena mereka dulu nenek moyangnya itu mendapatkan sumber terang langsung dari Tuhan. Bahkan manusia tidak mendapatkan sumber terang itu karena manusia diciptakan di hari ke-6. Dan ketika manusia diciptakan ke hari ke-6, manusia itu sudah mendapatkan sinar matahari untuk bisa mendapatkan vitamin E ya, yang dibutuhkannya. Vitamin D yang dibutuhkannya dari sinar matahari. Tapi tumbuh-tumbuhan, satu-satunya makhluk, kalau kita baca kitab Kejadian, satu-satunya makhluk hidup yang diciptakan Tuhan sebelum Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Mungkin itu juga alasan, akhirnya saya mengerti kenapa tumbuh-tumbuhan berbiji, biji-bijian, buah-buahan yang berbiji, itu disiapkan untuk menjadi makanan manusia. Karena apa? Karena semua itu, sebelum disiapkan untuk menjadi makanan manusia, sudah Tuhan berikan terang. Tuhan sudah berikan sinar. Tuhan sudah berikan kehidupan dari terangnya sendiri. Ya. Jadi tumbuh-tumbuhan itu mendapatkan sumber kehidupan yang mestinya dari sinar matahari sekarang ini untuk bisa berfotosintesis. Tapi kalau kita melihat Alkitab, tumbuh-tumbuhan bisa mendapatkan sumber kehidupan awalnya dari terangnya Tuhan. Sehingga tumbuh-tumbuhan itu mendapatkan sumber berkat, sumber kehidupan langsung direct dari Tuhan. Sehingga ketika Tuhan ciptakan manusia, inilah makanan yang kuberikan padamu. Dan bahkan binatang juga kuberikan ini. Binatang kuberikan tumbuh-tumbuhan yang hijau-hijauan, daun-daunan. Baik yang burung, baik yang ada di bumi, maupun yang melata. Makanannya tumbuh-tumbuhan hijau, daun-daunan. Sedangkan biji-bijian, pohon yang berbiji itu apa? Mungkin bisa dimaksudkan dengan ya semua yang sayur-sayuran yang dari biji-bijian. Kacang, ya, terus juga bayam, kangkung, sawi, itu kan semua dari biji-bijian. Ya. Dan juga biji-bijiannya sendiri, apa itu? Ya kayak kita makan beras, orang bule makan gandum, barley,
kacang-kacangan, kacang kedelai, kacang ijo, kacang tanah, ya. Juga buah-buahan yang berbiji ya, itu menjadi makananmu. Kenapa? Kata Tuhan, meskipun tidak tertulis, tapi sekarang kita dapat terangnya, iluminasinya, pencerahannya, karena mereka semua, nenek moyangnya, mendapatkan kehidupan dari ku langsung. Wah, keren gak saudara? Saudara mungkin bisa berbeda pemahaman dengan saya, tapi saudara tidak bisa gitu mematahkan tafsir saya mentah-mentah. Gitu. Pasti ada kebenaran dari tafsir ini. Karena faktanya Alkitab mengatakan tumbuhan diciptakan di hari ketiga, sedangkan matahari ya yang bisa membuat tumbuhan hidup itu baru diciptakan di hari keempat. Nah penjelasannya saudara bisa berbeda dengan saya, tafsiran bisa berbeda dengan saya, tapi itu kan fakta. Bahwa tumbuhan diciptakan di hari ketiga, matahari diciptakan di hari keempat. Itu fakta. Nah saya menafsirkan pemahaman saya. Saya nggak tahu ada Bapak Ibu yang sudah pernah mendapatkan pengajaran ini atau belum. Makanya tumbuh-tumbuhan yang berbiji, ya, biji-bijian, buah-buahan berbiji, itu jauh lebih baik daripada makanan yang lain. Termasuk binatang-binatang. Termasuk mungkin juga tumbuh-tumbuhan yang bukan dari biji-bijian. Karena sekarang kita makan macam-macam. Kita makan singkong. Singkong itu bukan dari biji-bijian. Ya. Indonesia penikmat singkong. Tapi singkong itu kalau kita ngomongin teks di Alkitab, bukan makanan kita. Meskipun enak. Apalagi makan binatang. Ya sekali lagi saya bilang, saya bukan bilang makan binatang itu tidak boleh. Saya pun masih makan binatang hari ini. Saya masih penikmat ayam, ikan-ikanan, bahkan babi kalaupun ada, ya saya makan juga. Tapi saya baru menemukan kebenaran ini belum lama. Saya tahu, saya sudah dapat banyak orang ngomong, bahkan almarhum papanya Silvi, itu makanannya vegetarian, biji-bijian. Saya tahu itu. Sampai-sampai buah bit dimakan. Umbi-umbian. Tapi saya belum sampai pengertian kenapa saya harus juga seperti itu. Terlebih saya belum sakit gitu loh. Nah, saya baru mengerti nih, ya. Kenapa Tuhan suruh biji-bijian, buah-buahan berbiji, tumbuhan berbiji yang menjadi makanan saya? Saya dicerahkan tadi. Sen, karena semua yang kuperintahkan untuk menjadi makananmu itu sebelum matahari ada, mereka bisa hidup dan mendapatkan sumber kehidupan dari terangku. Dan cek di Alkitab, hanya tumbuh-tumbuhan inilah yang mendapatkan terang daripadaku. Sebab yang lainnya, manusia, bahkan binatang-binatang lainnya, itu bisa hidup karena sinar matahari yang kuciptakan. Tidak langsung berasal dari terangku. Waduh, saudara. Itu yang membuat saya kemarin bersuka cita dan saya berkomitmen untuk mulai. Meskipun belum bisa putus del dengan daging-dagingan. Ya, kalau saya pribadi saya akan berusaha untuk mulai. Ya, paling tidak memulai untuk menikmati dan menyukai dan mencintai makanan yang memang Tuhan perintahkan untuk saya makan pada awalnya. Jadi Tuhan memberikan makanan terbaik untuk manusia. Sayuran dari biji-bijian, buah-buahan berbiji, biji-bijian sendiri adalah superfood yang Tuhan berikan untuk manusia. Oleh karena itu, ia berikan terangnya sebagai sumber kehidupan awal ketika tumbuh-tumbuhan ini diciptakan pada hari penciptaan ketiga. Makanya kita mengerti kenapa Tuhan ciptakan itu. Kok sebelum matahari? Saya pernah bertanya juga, kenapa Tuhan gak ciptakan matahari dulu, baru tumbuh-tumbuhan? Sehingga logikanya tuh masuk. Tumbuh-tumbuhan hidup dari sinar matahari untuk menghasilkan fotosintesis, itu terjadi. Tapi kok Alkitab begitu? Ya. Kalau belum ada matahari, nah fotosintesisnya dari mana? Rupanya ya, sekarang saya paham, ini tafsiran memang. Sengaja Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan itu sebelum Tuhan ciptakan matahari dan yang lainnya. Supaya tumbuh-tumbuhan itu mendapatkan sumber kehidupan langsung dari terangnya dia. Kenapa? Karena tumbuh-tumbuhan itu memang Tuhan setting. Tuhan konsepkan dalam rencananya untuk menjadi makanan semua makhluk hidup lainnya. Makanan manusia dan juga makanan segala binatang yang Tuhan ciptakan. Wow. Begitu spesifiknya, begitu dalamnya, begitu tak terpikirkannya
apa yang dia rencanakan itu. Allah begitu detailnya menciptakan itu. Sehingga sekarang ini kalau kita tidak mau mengerjakannya, tidak mau melakukan apa yang seperti yang dia perintahkan, kok saya merasa seperti saya, seperti orang yang tidak menghargai rencana Tuhan yang indah itu untuk manusia gitu loh, saudara. Jadi rema yang didapat dalam pendalaman saya dan saya bagikan di minggu pagi ini kepada saudara, semua memang boleh dimakan dengan ucapan syukur. Binatang, ya, baik yang di Alkitab itu dikatakan halal dan tidak halal pun, yang haram pun dalam konteks perjanjian baru, kan semuanya boleh dimakan. Ya. Yang najis itu yang keluar dari tubuh, bukan yang masuk ke tubuh. Dan kalau semua dibawa dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan, maka semua dikuduskan, itu kata Alkitab. Tapi meskipun semuanya boleh dimakan, tapi jika kita mau kembali pada rencana awalnya Tuhan untuk manusia, yakni soal makanan yang Tuhan memang siapkan untuk menjadi makanan kita, maka adalah bijak jika kita kembali memakan apa yang disiapkannya untuk kita itu. Saya sedang bergumul dalam, dan saya sudah berjanji saya akan mengusahakan sungguh, karena untuk bisa lepas dari semua yang namanya kenikmatan daging, sate kambing, sate babi, mie ayam, yang dari daging-dagingan itu jujur aja udah setengah abad, hampir setengah abad itu jadi makanan saya. Untuk saya bisa tanggalkan itu begitu susahnya. Saya yakin itu namanya kedagingan. Tapi saya percaya kalau saya mau taat, saya mau melakukan apa yang Tuhan memang perintahkan untuk saya makan, dan minta pertolongan Roh Kudus, maka Roh Kudus pasti bantu saya. Intinya saudara, yang saya mau sampaikan kepada saudara di ibadah minggu ini bukan soal benar atau salah. Ini bukan masalah dosa atau tidak dosa. Tapi soal hidup dalam hikmat. Yang saya dapatkan ini adalah hikmat. Paling nggak baru buat saya. Kecuali saudara memang sudah mengetahui ini sejak lama, berarti yang saya sampaikan bukan hal yang baru. Tapi bagi Bapak Ibu yang baru mendapatkan pengajaran ini dari saya, ini kan hikmat yang baru dari Tuhan. Mau menyia-nyiakan hikmat yang baru ini? Kalau saya tidak mau. Tapi saya sadar ini butuh proses. Tapi paling tidak saya berjanji sama Tuhan, saya mau memulai Tuhan. Untuk mulai melakukan hal-hal yang bijak. Khususnya di sisa hidup saya ini. Mulai untuk mengkonsumsi lebih banyak lagi apa yang memang Tuhan siapkan untuk saya makan dalam rencana Tuhan. Dan saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk sampai pada satu titik nantinya, itulah yang menjadi makanan saya. Ya, semoga saudara diberkati seperti saya diberkati beberapa waktu yang lalu ketika mendapatkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan saya berharap semua diberkati. Dan silahkan bergumul dengan Roh Kudus apakah yang saya tafsirkan dalam khotbah minggu ini benar adanya. Sekali lagi, ini bukan soal dosa apa tidak, benar atau salah, tapi ini soal hidup dalam hikmat atau tidak. Tundukkan kepala kita doa. Bapa yang baik, kami mendapatkan pengajaran yang dalam sekali soal makanan manusia di minggu pertama Desember ini. Minggu di mana sebenarnya minggu pesta buat kebanyakan kami karena merayakan Natal, tapi kami justru diingatkan akan kebenaran ini. Maka tolong kami Roh Kudus, agar kami benar-benar bisa semakin paham kebenaran-Mu. Tolong kami, jika ini benar, Tuhan terus bantu kami menjadi pelaku firman, bukan cuma pendengar firman. Dan sebagai ucapan syukur kami karena sudah mendapatkan kebenaran yang luar biasa di hari Minggu pagi ini, kami mau belajar untuk memberikan persembahan syukur kami Tuhan. Terlebih ini adalah awal bulan, bulan Desember, bulan Natal. Kami ingin memberikan ucapan syukur kami kepadamu lewat pelayanan JKI The Way ini. Beberapa kami ingin mengembalikan persepuluhan. Itu tanggung jawab kami Tuhan. Kewajiban kami
mengembalikan persepuluhan ke rumah perbendaharaan Tuhan. Biarlah kami juga dengan sukacita mengembalikan persepuluhan itu lewat pelayanan JKI The Way. Dan kami berdoa setiap persembahan yang kami mau berikan kepada Tuhan lewat JKI The Way ini bisa menjadi seperti dupa yang harum dan menyenangkan Tuhan. Itulah kerinduan kami di sepanjang hidup kami. Kami bisa senantiasa hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Selamat memberi. Selamat memberi terutama dengan hati yang bersuka cita dan hati yang bersyukur. Berilah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Aku datang dengan tangan yang hampa, kan ku bawa yang terbaik bagimu. Dengan senang hati dan aku nyatakan rasa syukurku untuk kebaikanmu. Takkan ku datang dengan tangan yang hampa, kan ku berikan tubuh roh dan jiwaku. Di atas mezbahmu dan aku korbankan yang ku miliki semuanya untukmu. Ini persembahanku, ucapan syukur. Terima kasih saudara buat persembahan saudara, dan saya berdoa apa yang kau tabur itu yang kau tuai, dan saya sebagai gembala akan berkomitmen untuk mengelola persembahan itu agar mendukung pelayanan JKI The Way sehingga pelayanan ini semakin jadi berkat bagi banyak orang. Dan sebelum kita akhiri, saya mengajak kita untuk berdoa, dan sebelum kita berdoa dan terima berkat Tuhan, saya mengingatkan saudara nanti jam 11 ada ibadah Minggu Raya kedua. Bapak Ibu yang tinggal di wilayah Serpong dan sekitarnya bisa join datang ke gereja. Gereja kami terbuka buat siapa saja yang mau belajar kebenaran firman Tuhan. Saya masih terus mengajar tentang konteks Tritunggal. Tapi dalam bulan Natal ini saya juga menghubungkan dengan konsep pengajaran tentang Natal. Ya, jadi nanti jam 11 Bapak Ibu yang di luar Serpong masih bisa terus mengikuti lewat ibadah live streamingnya. Semoga juga jadi berkat buat semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Makasih Tuhan buat hari ini kami boleh beribadah di minggu pagi ini. Dan sebelum kami berpisah, berakhir ibadah ini, kami mau berdoa bagi bangsa negara kami. Berikan bangsa negara kami damai sejahtera sukacita Tuhan. Dalam bulan-bulan Natal sekaligus juga bulan pemilu ini, kami berdoa agar pemilu kami ini damai. Dan nantinya menghasilkan para pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin yang benar-benar amanah. Pemimpin yang memang hatinya untuk melayani, sehingga Indonesia menjadi negara yang makmur, negara maju, negara yang adil dan makmur, di mana keadilan sosial bagi masyarakatnya terjadi. Kami juga buat doa buat gereja, agar di Natal ini semua gereja bisa melayani dengan sukacita, berbagi damai di tengah sekitarnya. Dan kami juga tidak lupa doa buat nanti jam 11 agar kemuliaan Tuhan hadir. Jemaat semua diberkati, semua pelayan Tuhan juga diberkati. Sehingga ibadah jam 11 seperti ibadah jam 6 ini akan jadi berkat bagi banyak orang. Kami juga doa buat rangkaian Natal yang akan disiapkan oleh The Way secara sederhana. Baik dalam online, pelayanan online maupun pelayanan yang on-site di dalam gereja. Biarlah pelayanan perayaan Natal kami ini yang sederhana ini akan benar-benar menjadi berkat buat siapapun yang hadir dalam ibadah nanti. Terima kasih Bapak, dan kami berdoa agar di bulan Desember ini yang namanya sukacita Natal bukan kami rasakan ketika kami nanti menerima Black Forest di hari Natal,
ketika kunjungan kepada keluarga kami lainnya, tapi memang benar-benar kami mendapatkan limpah sukacita Natal yang datangnya dari surga. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu-lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kekasih Tuhan, arahkan hatimu, dan terimalah berkat terbaik darinya. Dan biarlah seperti Abraham, Ishak, dan Yakub, terima damai sejahtera, berkat yang datangnya dari Allah. Kita semua juga akan terima berkat itu dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, yang menjadikan kita kepala, bukan ekor, naik nggak pernah turun, yang membuat keluar masuk rumah kita diberkati, yang memberkati kita sehingga berkat itu ketika kami bawa ke rumah, seisi rumah akan bisa merasakan hidup di bumi dan di surga. Dan biarlah di minggu pagi ini, minggu pertama di bulan Desember ini, damai sejahtera yang dari Allah Bapa, cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan sempurna dari Roh Kudus selalu menyertai kita, menyertai aku dan kau, keluargaku dan keluargamu, mulai hari ini sampai nanti Maranatha, ketika Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan kemuliaan dan dibawanya kita masuk dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Yang diberkati, yang percaya, katakan dengan iman, amin. Sampai jumpa, sampai ketemu nanti di ibadah jam 11 di Desember ini. Terus terima damai sejahtera Tuhan dan bagikan damai sejahtera itu ke banyak orang di sekitar saudara. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya.